Kita lagi di Desa Bulungan. Ini alas jati. Jadi lo aplikasi anu, ini Mas Hirul ini. Ranger. Tapi orang alas jatinya masih ini apa masih lebat. Kalau ke sana kita bisa ke Gesengan ya. Ini sungainya meskipun musim kemarau ini masih bening. Ini jalannya belum diaspal. Itu bisa menuju ke Desa Gesengan. Cukup bagus. Ini bapak-bapak lewat kendel jalan sendirian, tapi kalau malam ya mungkin nggak berani, nggak ada penerangan listrik. Oke, teman-teman, ini masuk ke alas jati. Hutan jati. Ini masih Desa Bulungan kayaknya. Bulungan apa mana ya ini? Yang sebelah kanan ini masih lebar jatinya. Yang sebelah kiri udah ditebang. Nah, ini masuk ke persawahan. Kita melusuk-lusuk di persawahan. Di sana itu di sampingan. Ini kayaknya mau ditanam jagung. Airnya masih bening, guys. Ini musim kemarau ada, tapi masih ada air jernih mengaliri sawah. Kita cuma 15 ke sampai Palu Kulon. Ada pemandian, kolam renang. Kolam renang anak, tempat refreshing sore-sore, pagi-pagi. Tempatnya masih lumayan panas karena pohon-pohon jarang ya, belum ditanamin. Ini baru tahap pembangunan, tapi udah dioperasikan. Coba masuknya 5.000 per anak. Renang. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Ini udah siap.